Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Ide Kreatif Channel. Oke, kali ini saya mau berbagi lagi ya tutorial yang sangat penting sekali, cara mengikat sapu lidi seperti ini. Nanti hasilnya sangat kuat sekali dan caranya itu sangat mudah sekali dan simpel sekali. Di sini cuma pakai botol bekas seperti ini ya. Boleh kalian pakai merek apa saja ya, yang penting judulnya botol bekas. Nah, di sini sesuaikan dengan apa namanya banyaknya si lidi ya. Nah, kalau lidinya segini mungkin ya pas ya kalau pakai botol ukuran 600 ml seperti ini. Nah, kalau misalnya ini lebih gede lagi, boleh kalian pakai yang lebih gede. Tapi kalau ini kecil apa namanya sedikit, boleh kalian pakai yang lebih kecil lagi ukurannya botol aqua atau botol bekasnya ya. Oke, langsung saja bagaimana cara mengikatnya. Simak videonya sampai selesai. Aku yang berima bergabung, jangan lupa di like, komen dan subscribe-nya. Nah, di sini saya sudah persiapkan bahannya. Yang pertama botol bekas seperti ini, dan kemudian kalian persiapkan ada pemanas. Saya pakai korek, ada korek seperti ini. Kalau nggak bisa pakai korek, boleh kalian juga pakai pemanas atau hot gun seperti ini. Kalau tidak ada, boleh kalian pakai apa namanya kompor gas juga boleh, juga nggak apa-apa. Nah, sini langsung saja kita akan praktekkan bagaimana caranya. Di sini yang pertama kali kalian buang dulu si logonya ini ya. Nah, seperti ini logonya kalian buang dulu. Di sini dengan satu syarat, si lidinya harus betul-betul sudah kering seperti ini. Jangan kalian baru bikin sapu dari janur yang masih basah, jangan langsung kalian tali atau kalian ikat. Jangan juga kalian pakai seperti ini, karena nanti hasilnya akan mengerut, akan apa, lolos lagi, tidak seret lagi. Tapi kalau sudah kering seperti ini, hasilnya sangat paten. Oke, langsung saja. Di sini saya akan potong dulu bagian sini ya. Pantatnya ini kita akan potong. Si botol aquanya ini sangat mudah sekali, sangat simpel sekali, tanpa modal tentunya ini. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian sini juga kita akan buang bagian atasnya ini. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini, kalian masukkan saja si apa namanya sapu lidinya. Cara memasukkannya sangat mudah sekali, jangan dari ujung yang sini ya, nanti malah tambah ruwet, nanti malah si sapunya tambah patah-patah. Kalian ambil sedikit-sedikit saja seperti ini. Kalian masukkan si lidinya sedikit-sedikit saja. Nah, seperti ini ya. Nanti hasilnya sangat kencang sekali dan sangat kuat sekali tentunya. Tidak mudah brodoli. Nanti dipakai juga enak. Jadi kalau kalian kalau di rumah ada sapu, ternyata tuh talinya tuh copotan terus atau sapunya tuh melorotan terus, kalian cukup cari botol bekas saja ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Setelah seperti ini kan masih kendor nih, masih kendor. Dan kemudian langkah selanjutnya kita akan panaskan. Boleh di atas kompor gas, boleh pakai korek api. Di sini saya akan pakai hot gun saja. Oke, lanjut. Sebelum saya akan panaskan, di sini kalian harus betul-betul ratakan dulu seperti ini si sapunya ya. Nah, bagian bawah seperti ini. Nah, seperti ini, ratakan dulu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja proses selanjutnya kita akan panaskan. Nah, kalian panaskan saja seperti ini si botolnya ya. Nah, seperti ini. Sampai dia nanti akan mengerut sendiri dan akan menekan sendiri, si sapunya nanti akan menjadi seret sendiri. Kalian panaskan saja seperti ini. Oke, setelah seperti ini sudah selesai. Dan langkah selanjutnya kita akan rapikan dulu. Kita akan rapikan dulu, nanti kita akan bikin megar ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kalian harus persiapkan lagi ya, ada seperti ini. Kayu seperti ini, potongan kayu seperti ini, kalian bentuk lancip seperti ini ya. Dan kemudian di sini kita akan potong bagian plastik atas dan bawah ini karena ini jelek.
kita bagian-bagian yang jelek ini kita akan potong saja, kita ambil yang bagusnya saja. Dan bagian bawah sini juga kita akan buang karena ini jelek ya. Kemudian kita rapikan lagi seperti ini. Oke ya, setelah ini sudah terpotong rapi seperti ini. Nah ini kan apa namanya masih kuncup seperti ini ya. Nah, supaya depannya megar seperti ini dan hasilnya biar tambah kuat lagi. Karena ini pakai plastik mungkin licin ya. Dan di sini supaya tidak licin, tidak mudah brodoli dan nanti bisa megar untuk menyapunya enak. Kalian bagi dua sapunya seperti ini ya. Nah kemudian si kayunya ini sudah saya lancipkan seperti ini. Kalian taruh di tengah-tengah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita akan apa namanya? Palu saja sampai masuk. Oke, ini sudah apa namanya sudah mentok, nggak mau masuk lagi. Dan ini hasilnya nanti kita akan lihat ya. Dan ini lihat ya hasilnya ini sangat luar biasa. Ini sudah yang depannya ini sudah mulai megar ya. Nah seperti ini. Kalian pantek saja setelah kalian apa namanya selesai bikin talinya seperti ini. Karena apa namanya yang namanya plastik itu pasti licin ya. Buat seserat apapun namanya plastik itu licin. Jadi kalian tambahkan saja pakai kayu yang seperti tadi ini. Kalian pantekan saja seperti ini. Sampai betul-betul tidak mau masuk lagi. Dan ini hasilnya sangat luar biasa. Sangat seret sekali ini. Ini saya jamin ini ya. Nih. Ini rasanya enak banget. Apalagi untuk menyapu-menyapunya ini. Sangat enak banget. Dipegang pun sangat enak banget. Jadi ibu kita, istri kita jadi senang pakai sapu seperti ini. Nah ini ya. Sangat luar biasa. Silahkan dicoba ya di rumah kalian masing-masing. Cara menalinya itu sangat mudah sekali. Cuman Rp 0 rupiah saja pakai botol bekas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa dan mantap. Keren banget. Mantap banget, cantik banget. Wow.